Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Minecraft Diary. Aku ada kat snow biome sekarang ni. Kita nampak desert yang aku nak letupkan semua benda tu. So aku berproses sebenarnya kat sini snow biome. So aku akan nak, kalau boleh lah, kalau semua ni aku tak boleh tukarkan tak apalah, tapi kalau boleh aku nak pindahkan sampai ke sini. So itulah. Tapi macam mana pun aku kena buat beacon dan aku nak kena dapat iron. So aku kena dah jumpa dah dua bukan di sini, ni aku yang buat dua cave yang besar yang aku tak masuk lagi. So aku akan masukkan cave sana dulu. Macam sini macam pendek lah, aku dapat gaya macam pendek lah. So kita akan pergi cave sana dan korang boleh tengok lah. Yang ni cave kedua dia, so tak kisahlah. Tengok aku pergi sana, nanti kalau aku dah balik daripada mining, aku akan kembali dan kita akan tengok berapa banyak iron yang aku dapat. So I will be right back. Okay, so aku dah mining tadi dalam apa 40 minit lebih. So yang aku dapat dalam 3 stack lebih lah, 3-4 stack iron dan sedikit gold. So aku nak kalau boleh secepat mungkin nak siapkan aku punya beacon, dan aku nak cepat-cepat dapatkan his lah. Lagipun banyak lagi ni, nampak macam 1, 2, 3. Ni pun gold ni pun aku, diamond ni pun macam aku nak buang lagi. Sebab aku nak guna diamond tu. Macam mana pun aku nak pergi bakarkan semua benda ni. Aku nak shut up. Aku nak bakar secepat mungkin. Aku pun nak check minyak dia. Tak apa, aku pun ada banyak charcoal. Kita letak sikit, kita letak sikit minyak. Mana tahu tak cukup. Dan kita tunggu je lah. So nanti kalau dah siap segalanya, aku akan sambung balik dan kita akan tengok apa plan aku sebenarnya dalam episod ni. Aku tak beritahu lagi. Tapi tak apalah, kita akan tunggu apabila semua air tu dah spelt. Okay, so jap. And I'm back. So aku rupanya lah, tadi mining masih tak cukup lagi. Aku kena mining lagi. Lepas tu aku kena jalan-jalan sikit. Aku kena mana work pick mana. Aku kena mining banyak-banyak sikit, kena berayap lagi, dan baru aku cukup semua iron-iron yang aku nak guna. So beacon aku sekarang dah siap. Alhamdulillah dah siap. Kalau kau nampak dah ada haste tu dah. Kalau aku ambil shovel aku memang laju lah sebenarnya. Kalau kau tak rasa tak perasan sangat, tapi untuk aku benda ni dah laju. Kalau aku nak pergi mining 3.0 aku pun dah siap. Video yang part ni memang akan pelik sikit pasal sebenarnya video aku hilang. Ini emergency recording lagi sekali, emergency recording. So harap kau boleh tolong aku lah, cause aku tak banyak masa sangat untuk recording everything. So harap korang boleh tolong aku. Aku nak cakap, aku tak nak cakap banyak pasal ramai sangat orang request aku untuk recording. Bukan ramai sebenarnya, 3-4 orang je request untuk aku buatkan game untuk orang. Recordkan FTB lah, recordkan itu ini. Sorry man, aku kalau boleh aku nak buat juga, tapi this is not my full time job man. This is not my full time job. So aku tak boleh nak ikut apa yang korang nak sangat. Aku tak nak cakap, tapi that's the truth. Aku kalau boleh aku tak nak. Aku kalau boleh aku nak juga recording game-game lain selain Minecraft, tapi well, this is all I can do man. Tunggulah, tunggulah aku dah ada masa lagi aku buat. So, sekarang ni aku nak tunjukkan beacon aku. Huya. Dan ni aku nak, kalau boleh aku nak tukarlah gold-gold ni kepada iron bar juga. Dan aku masa episod rosak aku tu, video aku lagi satu, sebenarnya aku dah siap buat something. Macam kalau kau tengok kalau kau nampak farm aku dah tak ada dah, pasal aku dah upgrade kan. Aku buat design guys, boy. You gotta be proud, you going to be proud of me. I'm doing design for my house, for my horse house. So ni sebenarnya, entahlah, sebenarnya tak cantik, memang tak cantik, memang buruk. Nampak heavy Peter terkeluar masa tu. Tapi benda ni spontan, aku buat spontan. Aku macam letak blok macam, well, oh, nampak macam cantik lah. Even though dia terlalu rapat sangat dengan rumah aku, tapi tak apa, G kan nama dia kan. So ni rumah buruk aku dan ni rumah cantik aku. So cantik pun tak, besar pun memang terlalu besar. Tapi I like it. This is actually, this is my first design ever. Selama 4 tahun aku main Minecraft, yang ni dah rumah design pertama yang aku buat tanpa knowledge apa-apa, tanpa aku tiru orang lain atau apa-apa. Aku just ambil inspiration sikit-sikit je lah. So pun sama juga, dalam ni pun sama.
dalam ni pun sama, aku ada trip wire kat sini, so aku boleh lalu dan aku boleh keluar dan aku boleh masuk dalam dan dia akan kunci balik pintu tu lah. So benda ni terkejut sebenarnya. Memang terkejut. Oh shit, aku ter... Pasal tadi sebenarnya aku buat ni masa aku video aku yang hilang tu. So aku tengah, aku letak tak blok, aku letak kayu-kayu ni. Pasal kebanyakan rumah aku letak kayu-kayu macam ni lah, kebanyakan yang aku tengok. So aku macam, well, cuba aku buat frame. So aku buat lah frame. No, redstone memang still expose kat belakang. Memang expose. Aku tak tahu macam mana aku nak buat. Entahlah, hati aku cuba cari balik lah cara-cara macam mana nak buat bagi dia lagi cantik. aku ada cakap kat video aku yang lagi satu pasal aku terangkan pasal donation village aku. Pasal dah lama dah aku tak sentuh donation village aku tu. Aku dah upgradekan aku punya donation. Aku nak siapkan secepat mungkin pasal donation, orang yang kasih donation dah ramai dah. Sekarang ni dah lebih 5-6 orang dah. So aku akan ada 5-6 rumah lah kat sini. Dan aku tak nak gunakan rumah ni, aku tak nak gunakan apa tu harga berbanyak dia orang donate dengan type of house yang ada. Pasal untuk aku, aku rasa itu mengasingkan dia orang. Aku tak nak cakap aku lebih appreciate kepada orang yang lebih donate lagi banyak. Aku tak nak cakap siapa orang donation sikit lagi teruk. Aku tak cakap gitu. Aku nak cakapkan alhamdulillah, terima kasih kepada sesiapa yang donate kat aku. Itu je aku nak buat untuk rumah donation village aku ni. So aku akan gunakan, entahlah, kalau masih mana lagi cantik. Aku nak guna yang kecil ni ke, ataupun aku nak guna yang besar sikit macam ni. Sebenarnya kanan kiri sama je rumah dia. Aku berperasan, aku rasa flooring ni lain. Okay, ni cobblestone, lepas tu ni so, sama. Well, entahlah. Tapi nanti, okay, jadi yang aku nak buat, nak minta tolong dengan korang, aku nak minta tolong korang designkan untuk aku. Aku akan ikut 100%. Yang ni salah satu hadiah aku nak kasih kepada sesiapa yang berjaya untuk buat design untuk donation village. Bukan aku tak nak besar, aku just, aku nak buat satu rumah untuk aku punya hub, yang ni portal hub aku, dan just roadway untuk 6 rumah je kat tengah-tengah donation village aku. Itu je aku nak. Pasal aku tak dapat nak kasih korang hadiah macam headphone ke benda-benda mahal-mahal. Lebih termaaf lah, aku memang tak boleh nak kasih kat korang pasal aku tak ada duit. So benda yang aku boleh buat, aku boleh gunakan design korang 100%. Aku takkan tukar satu pun, terbalikkan je. Oh, okay, kucing tu masuk portal. Aku akan tersangkut kat sana selama-lamanya. Aku akan guna design korang 100%. Dan aku akan kreditkan kepada siapa yang buat donation village ni. Sorry lah pasal aku memang tak kerti design. Satu lagi pasal aku nak minta tolong korang untuk design ni. Macam aku punya rumah kuda tu kan, it took me about 3 hours 2 hours to design that hideous thing. Benda yang aku rasa orang yang yang biasa design macam, alah biasalah tu, senang tu, aku letak tutup mata pun aku boleh buat. Tapi untuk aku, benda ni susah. 2 jam aku design untuk benda ni. So harap-harap korang boleh tolonglah aku untuk designkan donation village, dan aku akan secepat mungkin buatkan. Dan kalau boleh, aku nak masukkan rumah-rumah kepada siapa yang donatekan kat aku. So episod ni memang episod yang lain sikit pasal video aku hilang. Wow, okay. Dan aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang support. Pasal aku tengok view count untuk aku punya YouTube dah 7,000. Wow, dah 7,000. I never expected to get 7,000 view plus-plus dalam masa 3-4 bulan. Pasal aku rasa konten aku bukan best mana. Aku tak rasa video aku secantik full HD mana. Dan aku punya knowledge tak sepandai mana. So aku cakap terima kasih banyak siapa, kepada siapa yang support aku, kepada siapa yang donate kat aku. Aku terima kasih banyak pasal korang lah sebab ni aku dah boleh upload video ke YouTube. Dan aku sekarang ni dah satu group dengan Nerd Gamers, Nerd Gamers Malaysia. Aku memang kadang-kadang ada orang tanya, "Oi, kau banyaknya group kau ada, kau dah masuk
satu group dengan Ryan, Kampung Craft, kau dah ada Malaysian Nerd Gaming Malaysia. Sebenarnya mana group yang kau ada ni? Well, aku masuk semua, cause dia orang semua member aku. So aku tak nak asingkan dia orang. Aku tak nak cakap okay group ni lagi bagus ni. Tak, dua-dua bagus. Dua dia memang best gila. Aku kadang-kadang aku dah masuk server dia orang, main-main, chatting-chatting. Memang dia orang semua sporting. Adalah yang orang macam perangai tak apa-apa aku suka, tapi well, that's life. memang kebanyakan orang macam tu. So aku akan postkan video kat situ juga. Aku rasa kebanyakan orang yang subscribe aku kat sini sebenarnya daripada sana. Sekejap, aku nak tidur je. Whoop. Dan aku rasa aku akan cuba main-main game ni lagi kat sana. Pasal sana aku ada buat satu series, nama dia Introduction. Introduction ni satu video yang aku nak terangkan game-game yang ada lah. Macam for example, aku ada buat video pasal Minecraft yang aku main dengan RZM, sepupu aku. Dan ada video-video lagi yang aku main yang aku rasa aku suka buat. Pasal video tu aku nak memperkenalkan satu game pada orang. Dan aku ada banyak game yang free. Tak banyak lah, boleh kira ada lah game yang free yang aku boleh introduce kat korang, yang aku boleh, aku rasa korang akan enjoy main. So that's all for today. But kalau korang nampak, aku ada 41 levels. So aku akan enchantkan satu diamond pickaxe. Quote diamond pickaxe ke aku nak buat. Aku nak silk touch. So kalau boleh penutup ni kita kasih lah yang bagus sikit. Aku akan dapat silk touch ke, mana tahu. Pasal Fortune aku dah ada banyak. Sini ada fortune aku. Ni wood pickaxe. Ni fortune. Dalam chest aku ada satu lagi fortune. Ada satu lagi fortune. Kalau aku rasa, kalau aku dah rasa ni, aku dah kasih orang dah fortune aku tu. So aku kalau boleh aku nak silk touch ataupun efficiency pun tak apa. So aku akan masukkan. Yang ni aku still tak update. Tunggu nanti kalau aku dah update nanti bolehlah. Kita guna chat pun yang baru. So ini macam biasa aku akan ambil yang paling pendek. No, aku akan buat random. Aku tak nak ambil paling pendek. Pasal selalu paling pendek aku dapat fortune. So aku akan ambil ni. Pop. Oh my god, aku dapat fortune lagi. Ya Allah. Wow, I'm so lucky. Aku dapat fortune lagi. Okay. Tak apalah, yang penting aku dapat something yang bagus daripada aku dapat unbreaking saja lagi teruk kan. Okay, so thank you guys so much for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.